Ya, hari ini kita mau belajar bersama dari Kahoot ya. Tokoh nasional. Klik pin untuk Kahootnya 926-8185. Ya, ini udah banyak yang masuk. Silahkan yang belum. Oke, udah siap semuanya. Kita akan mulai kalau sudah siap semuanya. Oke ya, siap ya. Tokoh nasional. Pertanyaan pertama, nama tokoh pada gambar tersebut adalah Soeharto, Soekarno, Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono. Jawabannya adalah Soekarno. Kita lihat peringkatnya. Peringkat 1, Sisil. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Tokoh pahlawan pada gambar tersebut disebut pahlawan kemerdekaan, kebangkitan nasional, nasional, revolusi. Jawabannya adalah revolusi. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Jeremia. Kita lanjutkan soal berikutnya. Gambar tokoh tersebut berjasa dalam bidang emansipasi, kemerdekaan, pendidikan, revolusi. Jawabannya adalah pendidikan. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Jeremia. Soal keempat, gambar berikut adalah Presiden Indonesia ke 1, 2, 3, 4. Jawabannya kedua. Soal kelima, tokoh berikut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat. Jawabannya adalah Jawa Barat. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Sisil. Soal nomor 6. Tokoh ini berasal dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jepara. Jawabannya adalah Jepara. Peringkatnya pertama, Sisil. Pertanyaan berikutnya, nomor 7. Tokoh pahlawan berikut berjasa dalam pertempuran di Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bandung. Jawabannya adalah Surabaya. Peringkat pertama, Sisil. Soal berikutnya, soal nomor 8. Tokoh pahlawan tersebut berasal dari Maluku, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi. Jawabannya adalah Maluku. Kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama, Sisil. Soal ke-9. Tokoh pahlawan tersebut bernama Sultan Agung, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari. Jawabannya adalah Pangeran Diponegoro. Peringkatnya adalah 3. Soal ke-10. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bersejarah di Surabaya, Bandung, Jakarta, Medan. Jawabannya adalah Bandung. Siapa yang meraih posisi pertama, kedua, ketiga? Peringkat ketiga adalah Jeremia. Kedua, Katrin. Dengan juara Cika. Tanda.